Cobaan demi cobaan terus membayangi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Belum habis kabar miring tentang Lesti Kejora hamil duluan, kini kabar tak sedap lainnya kembali mendatangi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasangan fenomenal yang memiliki penggemar jutaan itu juga sempat dikabarkan terlilit utang setelah melangsungkan acara pernikahan mereka. Namun hal itu langsung terbantahkan usai Rizky Billar memberikan klarifikasinya ke publik lewat media. Baru-baru ini, penggemar setia dari Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat dihebohkan dengan sebuah postingan di Facebook yang tak lain merupakan penggemar fanatik dari Lesti Lovers. Sontak postingan tersebut langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan para penggemar, baik di YouTube, grup, Facebook, Instagram, dan di beberapa media sosial lainnya. Dalam postingan itu mengatakan, 2014-2021 sudah cukup ya semua pengorbanan. Semoga si dia jadi pengganti kami yang lebih segalanya. Jangan tanya mengapa dan kenapa. Semoga silaturahmi kita semua selalu terjalin dengan baik. Amin. Yang mau bertahan silakan, yang mau pergi silakan. Karena semua bukan karena paksaan. Postingan yang dimuat dari akun bernama Nabila Nur Adriana itu seketika langsung menjadi topik hangat di kalangan para penggemar. Bahkan tak sedikit yang penasaran dan bertanya tentang hal yang sedang menimpa Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Namun, dari berbagai komentar menyebutkan bahwa penggemar Lesti Lover saat ini tengah dilanda problematika. Ada juga yang mengatakan bahwa banyak dari fan Lesti Lovers yang keluar dari grup fanbase tersebut. Begitulah informasinya, semoga masalah ini cepat selesai dengan damai.